Oke, nanti bila nih, bila nak pasang PS tu nanti off dulu macam ni, off. Lepas tu masukkan memory card dekat slot 2 dengan USB hard disk slot 2. Lepas tu nanti masukkan memory card ni masuk sampai ke sini ya. Sampai sini tulisan dia. Kalau tak boleh, kalau dia fit sangat, gilik-gilik sikit cucuk ke dalam untuk cara macam ni untuk masukkan dia lah. Okey, bila dah okey on sini. Jadi kita nak main game untuk Mario punya kan, Nintendo punya game. Jadi dia akan masuk ke menu ke sini, pilih nombor 5, 1. Daripada atas tu nombor 1, 2, 3, 4, 5 Super Nintendo. Tekan X ya untuk masuk. Okay, dia akan keluar menu macam ni. Keluar menu macam ni. Okay, sekarang ni memory card tak ada. Jadi nanti kena masuk memory card dulu lah. Kalau tak masuk memory card, dia akan keluar macam ni. No memory card. Tapi sekarang ni, ni untuk percubaan. Saya tekan segitiga untuk start kerjalah tanpa memory card. Okay, sekarang ni dah keluar macam ni, masuk dekat USB ya. USB tekan X ataupun okey, dah masuk X ni, masuk dekat Nintendo game. Nintendo game. Okey, ni semua bawah ni, ni semua game dia. Yang empat ke atas tu, satu yang tu, dua, tiga, empat. Ini semua sistem dia. Ini jangan usik. Yang ke bawah tu tu semua game dia lah. God apa ni semua ni. Ni semua game dia. Jadi contohnya kita nak main Super Mario kan. Super Mario All Star ni. All Star. Tekan X saja. X. Bila dah tekan X dia akan masuk lah. Ini game dia. Jadi kalau contohnya nak tukar game dekat joystick ni, tekan L dengan R. Ni atas ni. Ni atas ni. Ni dengan ni. Serentak eh. Okey, sekarang kita cuba tekan serentak, tekan serentak. Bila dah tekan, dia akan keluar macam ni. Lepas tu tekan quit je lah. Quit game. Untuk pergi tukar game lah. Tekan X. Nanti dia akan keluar balik di sini. Ni nanti tukar balik lah game yang kita nak main. Nak tukar game yang lain. Macam tu je.